Update harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit di Jambi periode 5 hingga 11 Agustus 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan harga kelapa sawit juga dialami petani di Kabupaten Batanghari, Jambi. Pada Rabu, 3 Agustus 2022, harga kelapa sawit di Batanghari di level Rp 1.200 per kilogram. Harga ini naik dari harga sebelumnya yang berada di harga Rp800 per kilo. Ini seperti dikatakan Amzi, petani kelapa sawit sekaligus kepala desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi. Harga ini belum stabil, masih mengalami naik turun setiap harinya. Imbasnya petani malas untuk memanen, ujarnya. Karena upah panen dan pendapatan daripada hasil panen tidak seimbang. Upah panen Rp400 per kilogram, katanya. Petani saat ini memaksimalkan kebun karet untuk menambah pendapatan. Kalau hanya mengandalkan kebun kelapa sawit, tidak mencukupi. Harga ini masih bertahan di tingkat pabrik di wilayah Muara Tembesi, jelasnya. Warga di desanya, kata Amzi, banyak yang kewalahan karena harus membayar angsuran. Sekian harga sawit untuk tanggal 5 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.